Memasuki hari ke-9, operasi pencarian korban longsor di Dusun Patiro, Desa Patalikang, Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa, tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan satu korban laki-laki. Upaya evakuasi jenazah korban harus dilakukan ekstra keras lantaran kondisi jenazah yang terjepit bebatuan dan masuk ke dalam saluran irigasi. Satu alat berat dikerahkan untuk menyingkirkan material longsor dan tim gabungan sudah berhasil mengevakuasi jenazah sebanyak 20 orang dari jumlah awal sebanyak 21 orang yang tertimbun material longsor. Meski masa tanggap darurat masih ada 5 hari ke depan, tim SAR gabungan masih terus berupaya untuk mencari satu korban lainnya bernama Nur yang diduga masih tertimbun material longsor. Kegiatan hari ini yaitu evakuasi korban longsor yang sudah memasuki hari ke-9. Pada pukul 16.00 tadi kita berhasil melaksanakan evakuasi satu korban atas nama Rahul, laki-laki umur 19 tahun. Jadi untuk hari ini kita dapat satu korban, total sampai dengan sejak awal kita melaksanakan evakuasi sudah 20 korban dari perkiraan 21 korban yang tertimbun longsor. Jadi tersisa satu lagi Pak ya? Tersisa satu lagi. Tapi untuk kedepannya kita masih ada waktu sekitar 5 hari lagi untuk masa tanggap darurat bencana longsor ini. Mudah-mudahan besok sebelum waktunya kita bisa menemukan satu orang korban lagi.